Langsung tadi tanda-tanda ini, tanda-tanda bisa kok. Berangkat pakai belum berangkat apa di kamu? Tidak dari stasiun Klaten ada komuter lain Solo Yogyakarta. Hujan gerimis melanda teman-teman. Ya teman-teman, kereta api Logawa dan di belakangnya ada Fajar Utama Yogyakarta. Kereta yang unik, namun harus ditahan sinyal di sinyal masuk stasiun Klaten. Dan antrian di sana ada bus double decker Rosalia Indah serta Pandawa 87 Tronton guys. Segera melintas kereta Logawa. Double deckernya teman-teman. Serunya nonton kereta di Krapia ini, selain nonton kereta, perlintasannya unik, ada 4 palang, jalannya juga rame, ada bis, truk, padat pokoknya di sini. Ini dia Rosalia double decker. Wow, kosong, nggak ada isi penumpangnya. Kita pantau ini Pandawa 87 Tronton, platnya T7683 double D. Wow, ini dia Pandawa Tronton guys, pelari Surabaya Mira. Kita tunggu Fajar Utama Jogja, kereta memutar dari sini guys. Dia tidak berhenti di stasiun Klaten ya, dia ditahan di timur JPL 279. Tuh dia keretanya di sana. Masih di timur stasiun Klaten. Fajar Utama
ganti sirine. Utama Yogyakarta, teman-teman. Kereta yang memutar melintasi Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Wow. Ini dia tim ngeblong kanan. Bengawan, sambungan Bengawan tertahan sinyal. Mana sudah 8 nih? Pasti 8. Stop. Kereta KLB tambahan Bengawan, guys. KLB sambungan Bengawan yang tepat. Tuh, keretanya berhenti. Berhenti di lepas KLB sambungan Bengawan tertahan sinyal dan berhenti. Hujan kembali membasahi.
ada Depa Permana. Jangan lupa subscribe guys, Depa Permana guys. Hujan-hujan terus ngonten guys. Dia masih berhenti di sana guys. Tunggu bias, bias baru berangkat. Hujan masih melanda dan segera maghrib. Ada kereta api Sancaka. Sancaka. Kita masih menunggu Taksaka. Beda tipis ya, Sancaka Taksaka. Wow, hujan masih membasahi teman-teman. Ini ada lagi KLB. KLB yang tujuan Yogyakarta, teman-teman. Wow, di sana ada sleeper Pandawa 87. Wah, udah maghrib teman-teman. Taksaka belum melintas. Kemungkinan nanti di belakangnya ini Taksaka. Ini palang keempat ya. Palang keempat. Petirnya menyambar-nyambar. KRD itu bias, tapi bilangnya tadi KLB penumpang teman-teman. Dan itu bus Pandawa 87 sleeper. Kita masih menunggu kereta api Taksaka. Wow, sampai gelap, Taksaka belum melintas, masih diceper teman-teman. Dan ini Fajar Utama Jogja kembali ke Jakarta via Solo teman-teman. Ini dia dari arah Yogyakarta. Ini dia Taksaka sudah sampai di 66, berarti sampai di Ketandan. Ini Fajar Utama Jogja ini teman-teman. Berangkat lagi. Wow, amazing. Ini kita tunggu teman-teman. Taksaka kita tunggu. Nggak tahu ini mau digabung atau didobel atau di... Nampaknya didobel karena... padat lalu lintas. Demi Taksaka yang memutar teman-teman, kita rela hujan-hujanan sebentar. Dan ini dia kereta api Taksaka. Ngebut sekali karena sudah memutar dan jam telat parah. Kereta api Taksaka.